Okey, bersama saya hari ini tak lain tak bukan anak jati jeram, Syami. Macam mana keadaan Syami dan family hari ini, sihat? Assalamualaikum, selamat datang hari. Alhamdulillah semuanya sihat, sihat belaka. Okey, Syami, hari ini kita punya program ada beberapa soalan sikitlah nak tanya kat Syami. Selain itu kita punya soalan pun akan dipick up oleh fans-fans yang komen kat bawah ni. Boleh Syami? Okey, boleh, boleh saja. Okey, okey. Tanya dulu soalan. Okey Syami, macam mana Syami selepas berkahwin ni Syami? Preparation lepas Ramadan ni lain sikit ke lepas ni? Okey, memang berbeza lah sebab sebelum ni pun hidup bujang kan. So hidup korang apa-apa nak makan semua ni fikir di sini je. Tapi lepas dah berkahwin ni kena fikir kita ada tanggungjawab lah. So memang suasana yang berbeza dengan keadaan sekarang pun sangat berlainan. So kena. Alright, kalau selalu kan Syami hari-hari dengan bola. Ni lebih sebulan lebih tak ada bola, macam mana kat Syami? Rindu lah dengan bola tu. Memang semua, kalau boleh katakan semua footballer, even orang biasa pun rindu dengan bola sepak lah. Sebab betul, orang cakap bola sepak tu adalah sukan utama dekat negara kita ni kan. Even orang biasa pun weekend, malam diorang akan main bola. So bila bola tu tak ada kat kaki, orang cakap satu benda yang janggal lah. Betul lah, sebab kita peminat sendiri kat rumah pun kalau tak ada main bola pun kita pergi stadium tengok bola, tengok Selangor. So benda tu rasa lah, terasa. So weekend tu tak ada look forward sangat nak tengok bola. Macam so, tengok. Yalah, bola ni weekend orang cakap macam antara hiburan kita dekat TV adalah bola sepak ni hiburan kita dekat Malaysia lah terutamanya. Macam weekend everybody akan pergi ke stadium untuk tengok bola. So kadang dong spend time family dekat stadium juga. Betul. Okay, soalan seterusnya Syami. Selain bola lah, Syami ada talent lain nak yang fans tak tahu? Mana tahu time PKP ni tiba Syami pandai masak pula ke apa ke? Talent lain lah. Maksudnya masak tu tak kot. Boleh lah masak sikit-sikit. Yang seumur hidup saya yang saya pernah masak pun masak maggi, nasi goreng tu pandai lah sikit-sikit. Mana tahu Syami pandai nyanyi ke yang fans tak tahu? Oi, ha. Tak boleh. Nyanyi tu memang orang cakap blacklist nombor satu lah. Sebab siapa yang pernah dengar pun memang lari lah. Okay Syami, kalau kat rumah macam mana Syami kekalkan kecerdasan Syami? Sebab tak ada training kat Padang kan apa semua? Macam Syami buat apa? Macam ni saya gunakan equipment apa yang saya ada lah kat rumah ni. Macam saya ada treadmill dengan ada sedikit weight item dekat rumah ni. So saya just running dengan buat conditioning dengan strength lah untuk orang cakap kekalkan kecerdasan kat rumah ni. Okay, untuk kalau yang fans nak tanya soalan kepada Syami, boleh komen kat bawah eh. Kita akan pick up apa yang sempat untuk tanya kat Syami. Syami pun excited nak tengok korang punya soalan-soalan tu. Boleh. Tanya-tanya, okay. Saya akan jawab insyaAllah. Macam Syami punya buat training dekat rumah tu kan, Syami kena update dekat coach tak? Ke sendiri-sendiri Syami je? Every training station yang setiap player buat dekat rumah, diorang kena update dekat our physical trainer, Bro An. So macam Abang An sendiri dia dah bagi apa program untuk kita buat. So depends on kita yang buat dekat rumah, apa yang kita nak buat. Lepas kita buat tu, apa yang kita buat kita akan bagi dekat Abang An untuk dia ambil, orang cakap ambil note lah benda tu. Hari-hari lah? Setiap hari. Okay, kita ada soalan daripada fans ni. Okay, dari Lurinania Shuib, dia tanya dekat Syami, apa favourite football formation Syami? Favourite football formation saya adalah attacking midfielder lah. Sebenarnya, attacking sebab midfielder. Itu adalah posisi asli saya lah. Itu memang favourite position lah? Syami main bola tu memang dari kecil main position tu? Daripada saya kecil memang saya banyak main kat midfield. Lepas tu bila dah semakin membesar, saya banyak main ke sebelah side lah. Main wing lah, main wing back lah. Tu harap-harap lepas ni dapatlah main attacking midfielder tu kan? InsyaAllah. Okay Syami, siapa pemain Syami yang suka tengok main dekat atas padang lah? Tak kisahlah local ke international ke, player favourite Syami? Kalau local player saya daripada
memang daripada saya kecil, daripada saya sekolah rendah, saya pergi stadium 2-3 kali. Yang favorite saya, local player, ialah idola saya lah, Amri Yahya. Dan kalau kalau dekat international, saya suka ex-Arsenal player, Santi Cazorla. Tu Arsenal, Arsenal fans lah ni? Haa, Arsenal fans. Okay tu, okay. Ada lagi soalan daripada Muhammad Fadli. Agak-agak Syami, sampai bila Syami akan bermain bola bersama Selangor? Ah, soalan tu panas sikit tu, Syami. Soalan ni panas lah. Okay. Rasanya depends on situation lah. Masa, sekarang saya memang masih mempunyai kontrak dengan pasukan Selangor. So memang saya akan bagi yang terbaik untuk majikan saya dan juga negeri Selangor lah. Dan jika masih ada rezeki saya dengan pasukan Selangor akan akan datang, InsyaAllah saya saya akan kekal dengan pasukan Selangor lah. Baik so, Syami. Sebab kita orang pun memang berharap Syami dengan Selangor lagi lah sebenarnya. Terima kasih banyak. Okay Syami, ada lagi soalan daripada Nazaruddin Sapli. Dia tanya, Syami main tak FIFA 20? Main. Nanti saya buka challenge dekat IG, kita buat challenge, saya akan stream kat FB. Nanti Syami share Syami punya ni sekali eh. Nanti saya share Syami punya PSN ID, kita challenge kat FIFA 20. Okay Syami. Ada lagi pada Hanif Hawari. Wakmi tak main macam Bale ke? Dari wing back jadi wing forward. Sebenarnya memang dua posisi tu saya selalu bermain lah. Macam depend on coach. Kadang coach akan tukar saya punya posisi tu bila satu-satu masa. Macam ada juga game sebelum ni saya bermain di defend kanan. Bila dah masuk second half ataupun di minit-minit akhir, saya akan bermain di wing kanan lah. Okay Syami, Syami rasa apa matlamat Syami dekat Selangor ni? Yang Syami lagi 2-3 tahun ni, Syami rasa Syami kat Selangor ni? Matlamat saya dengan pasukan Selangor ni, rasanya saya personal saya dan business saya akan buat sehabis baik dengan pasukan Selangor dan juga negeri kelahiran saya sendiri. Dan sepanjang saya bermain dengan pasukan Selangor, saya tak dengan pasukan senior, saya tak pernah mencapai apa-apa kejuaraan. Dan sebagai seorang pemain bola sepak, semestinya kejuaraan sesuatu kejuaraan tu memang sangat diinginkan lah. Dan saya insyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk orang cakap untuk mendapat kejuaraan pada musim ni dan musim-musim yang akan datang untuk pasukan Selangor, insyaAllah. Okay, macam Syami cakap tadi, Syami punya idola Amri Yahya kan. Syami, perasaan Syami dapat main sekali kat Selangor. Perasaan tu orang cakap memang teruja lah. Teruja kan, dan bangga. Kan? Yo, betul orang cakap ada saya dengar, ada saya baca pepatah work hard until your idol become your teammate. So orang cakap memang satu, orang cakap macam mana, tak boleh nak terkata lah. Sebab first saya kena call up dapat rezeki saya bermain dengan pasukan Liga Super Selangor pada tahun 2017. Dan pertengahan 2017, Amri balik ke Selangor. So, saya cakap itu memang doa. Alhamdulillah dapat bermain dan dapat belajar banyak sebenarnya dengan Kak Amri Yahya. So, apa nasihat dia yang paling Syami ambil lah sampai sekarang ni? Yang dia cakap ke Syami? Nasihat dia memang banyak lah. Yang paling penting orang cakap, kita ni muda lagi, kerja keras. Yang penting adalah kerja keras dan jujur je lah. Yang penting adalah kejujuran tu yang penting, sebab kita ikhlas bermain, insyaAllah Allah akan balas benda yang lebih baik lagi. Okay Syami, ada soalan dari Khairul Hasni. Dia cakap, Syami bila target nak ada anak tu? Bahaya. Tak adalah, sebenarnya depend lah. Ni semua rezeki daripada Allah SWT. Apa yang saya mampu, saya berusaha dan saya doa lah. InsyaAllah kalau ada rezeki awal, Alhamdulillah. Kalau tak ada pun, saya tak terburu-buru lah. Semuanya rezeki pertama. Amin. Okay, Iskandar Zulkanan yang ada tanya ni. Wakmi tak pening ke main tukar-tukar position? Tak adalah, sebab rasanya bila player dapat main banyak lebih daripada satu position tu, orang cakap satu advantage jugalah. Satu advantage kepada diri sendiri dan kepada team.
So apa yang saya kena buat adalah sebenarnya agak susah juga. Yang paling penting kena adapt. Bila dalam training tu kita tak boleh, kita tengok yang firstly kita kena tugas dekat posisi kita tu, and then kita kena belajar sikit-sikit dekat posisi yang lain tu. Jadi kalau ada emergency bila coach nak letak kat posisi tu, kita tak ada nak gelabah ataupun kita dah tahu rule yang sebenarnya. So Syami start main side back kat belah-belah tepi tu, start dengan Selangor lah. Kalau nak ikutkan, start daripada Selangor dan juga national team under 23 pada 2016 tu, saya dah start main kat wing back lah. Okay Syami, kita ada last question lah daripada Abdullah Aziri Fauzi. Dia kata, what national team? Sebenarnya memang sangat dirindulah. Sebab orang cakap saya pun betul-betul peak dengan national team pada 2018 time FS Suzuki Cup. Time tu memang rezeki saya, alhamdulillah. So kalau orang cakap berhasil dengan pasukan kebangsaan ni, memang impian semua player sebab kita dapat exposure dengan international punya team. Okay, kita tunggu lagi satu-satu lah soalan dari fans. Okay Syami, kita akan tunggu jugalah last question daripada fans sebelum kita mengakhiri kita punya last session hari ni. Tapi sebelum tu Syami, benda apa yang Syami paling rindu selain bola lah yang Syami nak buat lepas PKP ni? Benda yang saya paling rindu lah. Sebenarnya rindu nak buat kereta jauh-jauh lah. Buat kereta jauh-jauh eh? Sebab saya suka kereta kan. So benda yang paling jangan dah buat kereta lah. Takut lupa nak tekan minyak mana, brake mana lagi. Kan nak corner macam mana, nak macam mana kan. Okay. Kita punya last question daripada fans lah. Daripada Ashraf Hamsi. Pernah tak dihukum tidak dibenarkan pegang bola selama sebulan? Tak pegang bola selama sebulan ni lah. Sebenarnya tak pernah lagi lah. Yang ni pun boleh pegang bola kat dalam rumah je. Tak pegang bola kat badan tak pernah lagi. Ni rasanya bukan saya seorang je. Satu dunia lah. Semua pun memang kena macam ni. Rasanya first time dalam hidup kita semua. So apa yang boleh buat, kita redha dan berdoa je lah. Ya, betul. Okay. Sebelum kita mengakhiri last session kita hari ni, kita bagi Syami lah untuk bagi last word pada peminat-peminat. Okay, apa yang saya boleh cakap kepada semua penyokong pasukan Selangor, terutamanya semua kekal di rumah, jaga kebersihan, jaga diri yang cakap musim virus ni kan. Dan menjelang Ramadan ni, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak kepada semua penyokong Selangor yang beragama Islam, dan gunakan masa Ramadan dan cuti ni sebaik mungkin untuk kita banyakkan amal ibadah lagi lah, insyaAllah. Terima kasih. Okay, malam ni terawih kan, jangan lupa. Malam ni first terawih kan semua. Mana yang ketua gol, dia tu masih dah boleh jadi imam lah. Okay, jangan lupa juga like dan follow Instagram dan FB MBS Selangor. Itu sahaja dari kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berpuasa, stay home, stay safe, stay active. Okay, Syami, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih.